Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi bersama saya Muhammad Rifaldi. Saya Adi. Saya Amelia. Saya Safila. Jadi di sini kita akan mereview sebuah makanan khas dari Jawa Barat yang bernama Lotsek. Ingin tahu keseruannya seperti apa? Ikuti terus kami. Oke. Sayurannya di sini ada apa aja Ibu, kalau boleh tahu? Kol, labu siam, sama toge, sama ini kangkung. Ya, saya selada, cuma seladanya lagi kosong ya. Jadi loteknya sudah jadi guys. Jadi kita akan mereview langsung. Nah guys, sekarang kita udah dapat nih loteknya. Kita akan review. Wow. Lotek. Lotek. Ini dia. Lotek Ibu. Wiwin. Ibu Wiwin. Ini dia lotek Ibu Wiwin dengan porsi yang sangat banyak dan kita akan cobanya ya. Silakan teman-teman. Di sini tuh ada sayurannya yang tadi sudah disebut juga sama si Ibu Wiwinnya. Terus kita tuh pakai lontong sama kita akan pakai nasi juga. Jadi gimana rasanya? Yuk kita review sekarang. Jadi harga satu porsinya 12.000. Cuma karena kita pakai lontong jadi 14.000. 14.000. Ya kita coba ya. Okay. Aku tanpa nasi dulu ya. Aku tanpa nasi dulu. Kita cobaan. Oh. Santapan pertama buat kalian. Enak. Ini enak. Gimana buat kalian ini? Wow. Wow, kita kasih kerupuk ya. Nih. Santapan pertama. Bismillah. Ini sama tempat kedua aku sih. Kita kasih kerupuk guys. Enak. Ini salah satu makanan sehat juga guys. Nah, ini iya benar. Sehat banget. Sayur ada kol, ada enaknya sih. Toge. Oke, cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Semoga kalian suka. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.